Halo guys, kembali balik bersama gue Lord Ali di Lord Ali Official. Nah, hari ini kita itu akan masak sesuatu yang about Minang lagi. Oke? Jadi hari ini gue ada kentang, cabai, kita buat mau kentang goreng ikan teri. Oke? Ini salah satu menu yang paling popular sekali di daerah Minang. Alright? Jadi simple, kalian bisa dapatkan kentang dari size apapun. Nah, dari kecil, gede, ataupun baby potato pun bisa juga. Oke. Cuma akan berubah secara tekstur. Oke. Sebab ini kita akan goreng crispy. Nah, jadi pertama kentangnya kita slice. Oke. Ini kalau ada anak-anak di sini nih pasti dia suka nih. Oke, sementara itu guys, kita mulai memanaskan minyak. Karena penting nih, kentang nih harus digoreng dalam minyak yang panas. Oke. Kalau enggak nanti kentang kalian tuh lembek, ya. Jadi harus diperhatikan itu. Nah. Oke, sementara kita menggoreng kentang ini. Oke, jadi cabai kita bisa ulek dulu, ya. Kan? Jadi kita enggak ini, ya. Nah, sementara menunggu minyak dia panas. Oke, dan di sini guys, gua udah goreng ikan teri. Jadi ikan teri ini udah gua goreng dari tadi. Dia rambut. Nah, jadi kalian bisa pakai cabai merah keriting, cabai rawit. Kalau mau pedas lagi, tambah lagi cabai rawit. Tapi kalau nggak suka pedas, kalian bisa pakai cabai merah besar. Nah, dan nggak perlu pakai cabai rawit ini kan. Nah, dan lebihkan dia punya bawang merah. Dan bisa tambahkan tomat ke dalam cabai kalian itu. Jadi dia tidak akan terlalu pedas. Tapi gurihnya dapat. Nah, tapi bagi yang suka pedas, nggak apa-apa. Jadi menu ini kita bisa bikin dia gimana yang kita suka sebenarnya kan. Kita tuh tidak terikat dalam segala protokol menu. Nah, menu ini kan ada kata orang protokolnya udah ada. Kalau ada bawang merah, ada bawang putih, cabainya gini-gini ya nggak semestinya kan. Semuanya bisa diubah. Nah, kita harus pastikan dia benar-benar panas dulu minyaknya. Supaya kita mendapatkan kentang yang crispy. Alright. Nah, sudah makin bagus tuh. Sedikit lagi, oke. Nah, jadi kita masukkan ini, baik kita ceraikan dia ya. Jangan sampai ada yang masih merekat. Nah, ini pun satu guys, kadang-kadang kita tuh memasukkan bahan kentang ini terlalu banyak. Jadi kita kata, oh kenapa kentang saya nggak crispy ya. Jadi kalau dia terlalu banyak, penuh, ya jadi chance dia untuk crispy itu nggak ada. Oke, okay? Nah jadi sementara itu kita akan mulai mengulek bahan-bahan ini. Alright, ini cabainya. Kita mulai mulek ya. Oke. Nah guys, di sini kita bisa lihat ya. Kalau semakin sedikit kuahnya, berarti kentangnya semakin crispy. Nah. Ya, kita bisa lihat bubble-nya makin kurang. Jadi kentangnya semakin crispy. Nah guys, untuk memastikan kentangnya benar-benar crispy, jadi dia goreng dia 2 kali.
Jadi yang pertama kita goreng, kemudian kita tuskan dulu biar kerja sebentar. Nah, minyak dia keluar, air dia keluar. Nah. Kemudian kita goreng lagi sekali guys. Dia mulai berkecuat kepada golden brown. Nah. Ini udah ini, sekarang kita tinggal goreng cabai dan bawang. Oke, masukkan gula di sini, garam. Dan untuk menambahkan rasanya kita tambahkan daun limau. Jadi intinya gini, cabai goreng Padang nih guys, dia pertama dia akan menyerap minyak dan kemudian dia akan mengeluarkan minyak balik kayak ini kan. Nah, kalau ini kan udah kelihatan nggak ada minyak, tapi nanti dia akan mengeluarkan balik minyak ini. Jadi kita harus masak dia agak lama dikit. Oke, okay. Guys, kalau udah oke, kita langsung masukkan rendang kita. Nah, kita masukkan ikan teri. Nah, kita aduk aja, kita bisa matikan api lagi. Nah, matikan api dan kita aduk. Jadi kalau di Minang biasanya guys, biasanya cabai goreng ini kan salah satu makanan yang paling konsisten lah ada di dapur Minang. Dan biasa mama tuh, biasanya mama itu kalau sudah selesai menggoreng cabai, jadi dia akan tinggalkan dikit. Jadilah ini kentang. Nah, jadi asal muasalnya dari situ guys. Nah, jadi daripada dia repot lagi, mengulang lagi, mau buat sesuatu yang baru lagi kan. Jadi ini butuh dia tinggalkan cabai itu sedikit, minyak-minyak dia, dan jadikan satu dish yang berbeda. Oke, okay. Nah, ini guys ya. Kalau kata orang ini Minang kata ini masaknya masak tersambil, sambil goreng cabai. Nah, kita dapat ini dia guys. Kentang goreng balado bersama ikan teri. Alright, selamat mencoba. Jangan lupa like and subscribe channelnya Lord Ayu Bisho. Alright.